Pada tanggal 7 Mei operasi produsen Maria Cakra Buana ini gudang di Sumedang khusus untuk Menteri Koperasi Masuk ke dalam dan Bapak Mahfud MD. Orang-orang ini ya, terutama Heri Rusmana ini, saya juga banyak mendapatkan laporan dulu dari grup WhatsApp karena banyak orang yang sudah diperdaya oleh yang namanya Heri Rusmana ini ya. Ternyata bukan saya saja. Pak Menteri Koperasi terutama, saya harap izin dari yang namanya produsen Baraya Cakrabuana ini segera dihentikan. Tolong semua alamat itu di zoom ya. Tolong agar diperiksa karena banyak sekali hal yang janggal dari sini. Ya, banyak laporan loh. Ya, beberapa hari ini juga banyak orang yang lapor beras saya berjalan 1 tahun bahwa Pak Heri Lesmana, ketua koperasi produsen Cakra Baraya Cakrabuana ini, koperasi itu ya banyak menipu orang. Ya, banyak menipu orang terutama di daerah Sumedang. Baku murah. Buat Bapak Mahfud MD, buat sebagai izin ya sebagai tanda tangan orang-orang yang di bagian koperasi ini, tolong Pak ditindaklanjuti atas nama Bapak Heri Lesmana. Yang namanya koperasi produsen Baraya Cakrabuana ini banyak hal yang janggal buat saya. Ya, karena banyak orang yang diiniin. Saya dan seseorang pernah datang ke daerah Sumedang juga, banyak yang tertipu di daerah sana, terutama di daerah yang waktu saya datangin itu di perkebunan yang namanya jamur daerah Sumedang, Subang ya, Subang. Nah, ini kantornya daerah Sumedang katanya. Nah, semoga Bapak bagian-bagian yang membuat perizinan ya, tolong ini disimak agar yang namanya Pak Heri Lesmana ini mengklarifikasi semua. Nanti saya akan saya bawa orang-orang tersebut ke tempat yang di daerah Subang, di bagaimana dia menjadi anak buah Pak Haji ya, anak buah Pak Haji yang di Tugu Nanas sana. Ini orang banyak sekali menipu. Nah, mengatasnamakan UMKM, yang mengatasnamakan yang namanya koperasi produsen Cakra Baraya Cakrabuana ini. Ya, saya mohon banyak orang yang upload tentang ini ya, agar trayeknya kita hancurkan, kita turunkan. Ya, semoga Teten Menteri Koperasi menyimak ini. Izin ini harus